Ya, pemirsa, bagi Anda yang akan melintasi kawasan Tol Slipi Jakarta Barat diimbau untuk berhati-hati karena ada sebuah truk yang menyangkut di pagar pembatas jalan layang Tol Slipi dan nyaris terjun bebas. Truk trailer dengan nomor polisi B9238RB nyaris terjun dari jalan layang Tol Slipi Palmerah Jakarta Barat Sabtu pagi. Kejadian bermula saat truk tanpa muatan ini melaju dari arah Cawang menuju Tomang. Namun tiba-tiba, truk hilang kendali hingga menabrak pembatas tol. Kencangnya laju truk bahkan membuat truk masuk ke jalur berlawanan. Laju truk baru dapat terhenti setelah bagian depan truk menabrak bagian pembatas jalan tol. Saya lihat persisnya itu dia loncat dari berada ke rumuk, langsung larinya ke sini. Itu jadi posisi dari kira-kira dari Cawang itu 30 meter. Truk baru dapat dievakuasi 2 jam kemudian setelah petugas menerjunkan alat berat untuk mengangkut bagian depan truk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan tunggal ini kini ditangani unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, RTV.